Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Baris. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu tutorial cara memasukkan traction kereta atau juga lokomotif. Dan di sini saya akan bikin tutorial ya, sekalian berbagi tutorialnya. Oke, seperti apa tutorial kali ini? Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan skip. Yuk langsung aja ke tutorialnya. Nah di sini kita harus membutuhkan aplikasi, yaitu aplikasi CR Shaper. Nah ini aplikasinya nih ya, atau juga bisa pakai aplikasi RAR ya, juga bisa, tapi saya lebih mudah itu pakai CR Shaper. Oke, di sini saya sudah buka aplikasinya. Oke, yang pertama kita harus install namanya tractionnya. Nah di sini saya sudah download tractionnya by bagus ya, atau subsi NDS atau siapa ya tuh, lupa ya. Pokoknya saya download itu. Nah ini, nah ini tractionnya nih, saya download di grup ya, grup ITS. Dan di sini tractionnya free, kalian bisa cari di grup trends ya. Dan di sini nih tractionnya nih, suara jedak-jeduk. Oke, kita akan salin. Nah ini isinya seperti ini, kita akan salin tractionnya, terus kita masukkan ke HAS. Oke, seperti ini untuk cara penginstalan tractionnya. Terus cara yang kedua adalah kita akan salin quidnya. Nah, kita akan salin quid tractionnya ya. Kita akan cari ini, nih quidnya nih, nih. Nah. Oke. Jadi ini ada username suara jeruk-jeruknya. Key-nya traction, dan di sana autornya Muhammad Adi, tapi yang di share itu si Bagus Onitaid ya. Pokoknya namanya Bagus ya. Nah seperti ini untuk, nah ini cara yang kedua adalah salin quidnya. Ini saya sudah salin, kemudian kita buka folder buki. Nah di sini saya pakai buki kalimanya PKI, ini juga free, kalian bisa cek di deskripsi untuk download bukinya. Dan di sini saya sudah ada nih tractionnya nih. Kita akan timpa ya. Nah seperti ini. Jadi kalau belum ada ini, nanti saya kasih di deskripsi ya. Nanti saya pinkan ya. Ini trik, ini apa ya? Teksnya ini nih. Nah nanti saya kasih di kolom deskripsi. Kolom komentar ya, nih teksnya ini nih ya. Jadi gak usah apa namanya nulis ulang, jadi kalian salin aja teksnya seperti ini. Nah ini dia yang cara yang ketiga, adalah kita timpa minyak quidnya, quid traction yang tadi ya sini. Nanti saya ininya teksnya nanti taruh di mana ya, di kolom komentar ya. Oke, seperti ini kita akan save, lalu sudah tinggal apa namanya ya, hapus aset TDX nya. Oke, kita akan tes traction nya yuk langsung aja ke game Train Simulator. Sebelum menuju ke game Train Simulator, alangkah baiknya kalian harus bikin train option nya kita buka dulu train optionnya. Nah seperti ini cara biar traction bawaannya nggak aktif. Nah di sini adalah, ini adalah traction bawaannya. Nah di sini traction bawaannya sudah tidak aktif, yang aktif itu traction yang dari modnya ya,
alangkah baiknya kalian bikin trend trends option. Kalau enggak nih trends option ini saya share di deskripsi. Oke. Oke, kita akan langsung menuju game Train Simulator-nya. Oke, kita sudah masuk ke game Train Simulator. Kita akan tes track zone-nya apakah work atau tidak. Kita langsung gaspol. Kedengeran enggak traksonnya? Kita sambil dengarkan track sound yang indah ini. Mantep bos track soundnya. Oke, stop ya. Stop. Maaf itu ada suara ya. Maafkan ya. Indah banget ya track soundnya. Oke, untuk kali ini tutorial cara memasukkan track sound ini sampai sini dulu. Nanti kita akan berjumpa lagi di next tutorial. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa di like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Keindahmu memerahku.